Pagi semuanya, semoga kabar baik dan sehat selalu. Di video kali ini saya mau sangrai kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah saya siapkan sebanyak ini. Kemudian kacangnya saya bersihkan, saya cuci terlebih dahulu. Langkah berikutnya, menyalakan kompor. Ini minyak sudah saya tuang terlebih dahulu ya. Minyaknya tunggu sampai panas. Kita tuang. Setelah minyaknya sudah panas, kacang tanah yang sudah di cuci saya masukkan sini, kemudian aduk sampai merata minyaknya. Ini sampai matang terus diaduk biar tidak gosong. Tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti bisa gosong kacangnya.
udah hampir kecoklat-coklatan ya. Sudah matang, sudah saya matikan kompor. Ini kacangnya sudah saya tiriskan nih. Seperti inilah cara saya untuk sangrai kacang tanah. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video, yang sudah mengikuti video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.